Diketahui persamaan garis G adalah Y sama dengan 1, dan diberikan persamaan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah gambarlah garis G dan lingkaran L dan kemudian tentukan posisi garis G terhadap L. Oke, untuk menggambarnya kita bikin diagram Kartesius. Oke, ini adalah sumbu Y-nya, kemudian ini sumbu X-nya. Oke, kita mulai dari lingkaran dulu saja. Jadi kita punya lingkarannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 4. Oke, ini merupakan lingkaran dengan pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jari atau R-nya sama dengan 2. Oke, kalau kita gambar jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis G, yaitu garis Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 artinya garis horizontal ya, di mana panjangnya selalu 1. Oke, kita tarik garis ke sini. Nah, inilah garis Y sama dengan 1. Oke, pertanyaan pertama itu tentang menggambar sudah selesai. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang posisi garis Y terhadap L. Nah, kesimpulannya adalah garis G memotong lingkaran L di dua titik. Nah, titik ini adalah yang ini dan ini. Jadi pahami ya.